Sebaiknya kamu ngaku terus terang. Ah, Nenek. Kalau nggak ngasih tahu juga Nenek pasti udah tahu. Yuk. Sini. Nenek mau ngomong. Duduk. Ciko, sudah saatnya Nenek memberikan ini kepada kamu. Apa itu, Nek? Ini yang akan membantu kamu dalam mengejar apa yang membuatmu tersenyum-senyum saat ini. Nih. Ah. Ciko, swear. Swear, Nenek. Jangan pernah menyalahartikan. Apalagi membisniskan ini untuk kepentingan pribadi. Jangan pernah menyalahartikan, apalagi membisniskan untuk kepentingan pribadi. Good. Siap, Nenek. Nih, buat kamu. Nenek serius gak sih mau ngasih ke Ciko? Nih, baca kitab ini saat kamu jatuh cinta pertama kali. Karena semua langkah-langkahnya ada di sana. Dan dijamin 100% berhasil. Makasih ya, Nek. 21 langkah mendapatkan cintamu. Makasih ya, Nek. Yakinkan diriku dapat menjadi seperti mereka. Yang terbang bebas dan tinggi bersayapkan rasa cinta. Kan ku coba meraih satu cinta putih di hatimu, oh, walau mungkin ku tahu putihnya cintamu. Kenapa sih? Lo mau bunuh gue? Ya, gue kan pengen romantis, makanya gue pegang tangan lo. Gak ada cara romantis-romantisan, gue udah punya cowok. Ya, aduh, 3 bulan PDKT, 2 bulan makin intens. Bulan jadi tukang ojeknya dia lagi, nyupirin kemana-mana. Ah, parah banget dari nasib. Bentar lagi Bunga, bentar lagi status lo di Facebook bakal bisa diganti jadi in relationship. Lo itu cewek yang paling berarti dalam hidup. Gua ngerasa kalau nggak ada lo, I'm lost without you. Asik banget ya suasana pantai, apalagi jalan sama lo. Wait. Gue ada perlu ke toilet sebentar. Lo tunggu sini ya. Istri tahan dulu ya, mau diomongin ya. Bentar. Datang di saat gue lagi pengen nginjek-nginjek lo. Padahal lo mau nelfon gue dan jangan pengen curhat. Padahal lo rilis lagi mau nembak gue, Ciko. Udah, gak penting lo. Oke, gue udah siap mau dengerin yang lo mau omongin. Gue gak sabar, can't wait to hear you say something. Kenapa? Tapi sekarang gue mau ke toilet dulu bentar ya. Hah? Bentar, lo tunggu sini. Aku sudah mempraktekkan semuanya yang ada di dalam buku ini. Tapi...
Tapi kenapa saat aku nembak Bella, itu malah ditolak, gak diterima? Berarti kan buku keluargamu ini gak valid toh? Komplain aja, gak bagus guru, gua kasih lihat buku itu. Ya tapi kan aku udah aplikatif, Ciko. Ya gua juga udah aplikatif. Yang aku tahu tuh, sejak kenal sama kamu itu, kamu tuh gak pernah punya pacar loh. Kalau nembak cewek gak pernah berhasil loh. Yang punya aja gak berhasil, apalagi orang lain. Bunga, ya. Gua udah dapet kata-katanya. Gak ada yang paling berarti dalam hidup gue selain hidup sama lo sampai mau memisahkan kita. Dio, itu kata-kata yang paling indah yang pernah gue dengar seumur hidup gue. Serius? Serius! Gue harap Siska juga menyatakan yang sama. Hah? Siska? Iya, lo tau kan anak kampus baru itu namanya Siska. Gue pengen banget nembak sama dia. Makanya gue latihan sama lo. Lo kan sahabat gue, jadi gue berani ngomong kayak gitu. Bunga. Ini artikel 18. Berilah dia perhatian di saat dia tidak menyangka. Misalnya, kasih dia kesenangan di saat dia lagi sedih. Aku itu sudah melakukannya. Stop. Ya, gue juga udah ya. Berhasil nggak? Enggak sih. Sama jawabannya. Cuman kalau di tempatku kan ini. Plus, ditampar plus tinggal kabur. Lebih miris itu, ironis. Oh. Aduh, perih kali, Bung. Sakit perih ya? Iya. Itu yang gue rasain. Bung. Kok jadi cewek itu gak kayak gitu? Cantik-cantik kok uraan. Kayak preman terminal. Walah. Oke. Iya. Darahnya panas banget ya. Nah, yang waktu itu kan? Iya. Kenapa sih? Masih pakai nanya lagi, lu gak tahu apa yang gue lewatin barusan. Ya emang kita masang CCTV apa di jidat lo, jadi kita tahu semuanya. Oke. Gue ditolak sama Dio. Sama dong, gue juga. Sama. Aku ditolak Bella. Halo, Bunga. Lu di mana? Gua mau ngomong sesuatu yang penting buat lu. Ya udah, gua tunggu lu di sini sebelum sunset ya. Oke. Okay. Barusan Rio telepon gue, katanya gue disuruh balik lagi ke sana karena ada yang belum selesai diomongin, ada yang lebih penting lagi, yang maha penting yang dia mau sampaikan ke gue. Gue yakin ini saatnya dia bakalan nembak gue. Kok gue nggak dapat apa-apa ya? Kok gue rasanya beda ya? Rasa apaan? Lo mana pernah meluk sama nyium jidat gue? Kok jadi kayak deg-degan gini gue? Jangan-jangan? Horor banget sih, Nek. Masih siang juga. Tanyakan. Ya, Ciko akan menjawab.
delay nih kalimat-kalimatnya. Ada di tenggorokan. Wah, barangan. Nenek mau tanya. Iya, Ciko jawab. Ciko, sejak kitab jatuh cinta itu nenek serahkan ke kamu, berapa cewek yang jadi pacar kamu? Sejujurnya sih, belum ada. Tidak, nenek tidak percaya. Ya percayalah, Nek. Dalam meski ini masih gak percaya. Mungkin. Pasti. Maaf, Mbak. Mau cari siapa ya? Oh, saya tahu. Mbak nyari cowok yang tinggi, ganteng, gitu ya? Kalau nggak salah, namanya Rio. Di mana dia, Mas, sekarang? Tadi emang dia di sini nungguin saya, cuma kan saya harus ke salon dulu soalnya. Biasa, Mas, sekarang saya mau ditembak, jadi saya harus maksimal, harus nyanyi. Tadi juga rambutnya lebih bagus dari ini, cuma gara-gara kena angin pantai. Pokoknya saya udah siap banget, cuma mau ditembak, dan saya juga nggak mau dia kecewa sama penampilan saya, gitu, Mas. Sekarang mana, gimana? Tadi sih ada di sini, cuma saya nggak tahu kemana ya. Tapi, tunggu sebentar, dia nitipin sesuatu. Oke deh, daripada saya pusing dengerin ocehan Mbak terus, mendingan saya pergi deh. Terima kasih, Mbak. Ya. Latihan jadi model catwalk, Nek. Enggak pantas. Nenek itu belum percaya juga. Kalau sampai saat ini kamu itu belum punya cewek. Apalagi setelah kamu itu mengaplikasi buku kitab yang nenek kasih itu. Buku itu warisan dan rahasia keluarga kita, loh. Ciko, kamu enggak ngasih tahu siapa-siapa, kan? Juga, iya. Nenek jodohin saja. Ya jangan dong, Nek. Itu sama aja kayak naro kata sale di jidat Ciko. No problem. Kok dicium bunga masih keinget ya? Rio perhatian banget sih. Dia tahu kalau gue itu gak bisa kena dingin, kalau gue alergi dingin, jadi dia ngasih gue pasmina ini. Aduh, perhatian banget sih, jadi gak sabar ntar kalau udah resmi jadian. Ayo. Rio. Aku mau yang spesial di restoran. Rio? Bunga? Oh iya, tadi udah gue titipin sama tukang surfing di pantai. Iya, cuman maksudnya apa sih, Rio? Kan tadi lo bilang sama gue mau nyampe sesuatu yang penting. Gue tahu kok kalau lo mau minta maaf sama gue dan mau nembak gue kan. Tapi kok ini... Nembak lo?
Siapa dia? Gini ya Bunga, gue emang mau sampein sesuatu sama lo di pantai. Yang mau gue sampein, ya pasmina ini yang ketinggalan di mobil gue. Semenjak lo beli, lo gak pernah pakai kan? Makanya gue titipin di tukang surfing tadi. Gitu loh. Kok lo gak ngertiin gue banget sih? Ini emang pasminanya sengaja gue tinggal di mobil lo ya biar kita lebih sering ketemu. Tega banget sih sama gue, dia malah kasih gue harapan, tapi ternyata cuma angin kentut doang. Gua, udah deh, lu gak usah kegeeran sama gue, ya? Sakit! Semoga rasa sakit jadi tenangan gue itu bikin lo ngerti ya, kalau gue tuh lebih sakit dari itu, Rio! Karena belum mateng kali ya? Apaan sih? Kok samsak apa ya? Samsak. Gue lagi sakit nih. Gue sakit, gue malu, gue menderita banget nih Ciko. Terus hubungannya sama gue apa? Gara-gara ini nih. Buku lo ya, buku lo ini udah bikin gue sakit hati, bikin gue tensin, bikin gue malu, bikin gue menderita, pokoknya sungguh sangat menderita sih gue gara-gara buku ini. Lu kayak lagi menyairkan lagu dangdut aja lu. Cepat jadi saudara aku. Malah makannya juga banyak gitu anak. Jojo. Bung. Ciko. Galih mau datang. Kalau mau nyari bapak, bapak nggak ada. Kalau mau nyari Dara mau pergi, jadi nggak bisa. Kalau aku mau cari cinta kamu gimana? Udah nggak ada, udah habis dan nggak pernah ada buat Galih. Permisi. Bentar. Kalau mau main benteng-benteng kan malu lah sama umur. Dara, cinta aku buat kamu tuh bener-bener tulus. Buka hatimu sedikit atau buat Galih. Mendingan Galih nunggu di pintu hati yang lain. Karena kalau misalnya mau nunggu di pintu hati Dara, sia-sia, bukan buat Galih. Lu gila lu ya?
lu gak bisa nyimpen rahasia ya? Lu ngerti gak sih hati rahasia? Ya kan tadi ceritanya gue lagi sedih, Ciko. Lu gak malakin apa muka gue tadi tuh bener-bener lagi sedih? Hancur lebur berkeping-keping gue. Makin jadi lirik dangdut. Gak peduli. Kok gak peduli sih? Katanya sahabat gue tapi gak peduli. Sahabat apaan tuh? Ya lu tahu gak sih nenek gue tadi ngomong apa? Gue dikutuk jadi bebek. Ya lu kata nenek gue nenek sihir apa? Ya terus teriakannya kayak gitu bikin gue takut. Dia bilang kalau buku ini itu gak boleh kasih lihat siapa-siapa. Nah kalau dikasih lihat ke cewek, itu cewek bakal jadi jodoh gue. Kalau boleh kasih lihat ke cowok, itu bakal jadi saudara gue. Nah ini kan buku gue cuma kasih lihat lu sama Jojo. Masa lu bakal jadi pasangan hidup gue? Dara? Masih ada aja begituan hari ini. Nah, lu pikir lu pangeran dari mana? Itu putri lu lari tuh. Mendingan lu kejar daripada dia gantung diri atau apalah itu. Hah? Serius lu? Iya, cewek kan kalau nekat suka bego. Dara! Hei, Dara! Aduh! Aduh, jadi nabrak kan? Eh, nge-telepon diri kita. Lu kalau senyum kayak gitu malam-malam, gue jadi serem deh. Ya, lu lagi ngapain sih malam-malam lari-larian, pakai jatuh rantang segala? Ini Dara dengar. Kalau Mas Ciko bilang, Bunga itu pasangan abadi Mas Ciko. Kan Dara jadi... Jadi apa? Jadi... Hah? Jadi cemburu. Tahu apa? Ya, kan? Dara kan malu kalau teriak Mas Ciko. Harusnya Mas Ciko paham dong. Loh, ini rantangnya gimana dong ya? Kurok-kok. Dengar ya, kalau lu sampai nyanyiin dia, gua masih mau apa sama dia. Tapi lu jangan sampai pernah mempermainkan dia. Karena kalau lu mempermainkan dia, lu berhadapan sama gue. Apaan sih lu? Kekunci. Nih, makan itu. Saya mau ajak pantam nih. Peluknya. Yang ini adalah? Terus gimana tuh ini, Teh? Ngapain juga nyokok ke nenek gua? Kamu udah tahu kan nenek gua kayak gimana orangnya? Tahu. Jadi benar, aku dianggap jadi saudaramu. Aduh, kakak, aku minta jajan. Kakak perutku atit. Kakak GWS dong. GWS apaan sih? Get well soon. Lu gak jadi adik gua aja udah nurutin gua, apalagi jadi adik gua, gila. Lagian hari gini masih percaya sama begituan. Please deh. Ya lagian lu berdua percaya sama buku ini? Ya ampun, ini badan gede begini, kuliah gak sih? Kan ada pepatah yang bilang kalau kita harus ambil yang baik-baik dan yang jelek-jelek buang, yang buruk-buruk dibuang. Yang jelek-jelek dan buruk-buruk apa? Ya lu sama gua jadi pasangan apa? Hahaha. Jadi pasangan apa? Gak mungkin. Nyami banget ya. Kakak, ini siapa yang bayarin? Terus gimana jadi kalau bikin apa nih menurutmu ini? Ya menurut Bunga, bisa ngomong bentar? Kalau mau malu-maluin gue, gak usah. Gue lagi sibuk sama teman-teman gue, ya? Gue serius, gue ditolak Siska semalam. Hah? Ditolak? Oh, kata lima jam, kata. Kamu mau cerita, mau curhat ya? Ya, pergi dulu ya. Yuk, ayo gue disini. Pilihan lah, kecil aja tuh cowok deketin dengan coba kalau lagi seneng, tolak mentah-mentah. Mama tuh sadar gak sih? Itu cuma tong sampahnya Rio, tau lo? Orang itu kalau jidatnya sudah ketutup dengan cinta, itu gitu. Jadi semua ketutup sama ampasnya itu loh, bro. Jadi susah kalau dibilangin. Eh. Yang penting kan, dia akan berakhir sama dirimu.
dan dia akan menjadi pasanganmu selamanya abadi. Ampun bro, gua dan Bunga, hah? Si pecicilan itu, waduh, mati gua, cepet mati. Eh, itu deh. Hah? Wah, kamu itu, nabuk ini sama kan? Masa sih? Ini tinggal dicetak beberapa biji, terus lo jual goceng, sama. Ciko ya? Masih mengharap dia? Gak usah lah. Nenek gak suka sama Dara ya? Padahal Nenek kan kenal orang tua Dara dengan baik. Dara gadis baik-baik kok, Nek. Iya, Nenek kenal betul siapa kamu dari kecil. Tapi Nenek juga paham, kamu itu bukan untuk dia. Nenek udah jodohin Ciko sama gadis lain ya? Aduh Dara, kalau boleh milih, Nenek itu malah pengen jodohin kamu dengan dia. Serius, Nek? Nenek mau jodohin Dara sama Ciko? Dara seneng banget, Nek. Dara? Maksud Nenek itu? Dara ngerti kok, Nek. Nenek pengen Dara jadi cucu mantu Nenek, kan? Dengar itu aja Dara udah seneng banget kok, Nek. Permisi, Nek. Dan Nenek. Tadi nggak salah ngomong deh, tapi kok dia salah tanggap ya? Gali, kenapa? Pasti senang karena ketemu saya ya? Langsung bete pas kamu sapa. Gali, gini ya, Dara tahu. Gali naksir berat sama Dara, tapi Dara bukan buat Gali. Lagian, Dara udah dijodohin sama orang lain yang Dara cintai. Dijodohin sama siapa? Sama Mas Ciko. Yaudah deh, dah. Sengsara, sengsara. Gua tuh heran banget, Siska sampai nolak gue. Padahal gua ngarepin dia banget. Iya, kayak gua ngarepin lo gini deh, Rio. Tahu kan lo rasanya ditolak. Makanya jangan tolak gue dong kalau lo tahu rasanya ditolak gimana. Eh. Kenapa lo senyum-senyum sendiri? Oh, enggak, itu bukan senyum-senyum. Ini tuh ekspresi gua lagi simpati karena gua kasihan sama lo, lo sampai diputusin sama Siska. Jahatnya Siska ya, parah banget deh. Jadi gitu, jadi kayaknya gue susah move on banget sama dia. Eh, ada pepatah yang bilang kalau cinta lama itu akan hilang kalau cinta yang barunya datang. Ya udah dong, udah melonya tuh udah gitu, jangan galau-galau terus. Ya. Namanya cinta itu susah hilang, apalagi kalau udah mentok. Aduh, itu kata mentok itu cuma istilah manusia, nggak ada tuh artinya mentok. Pokoknya ya kalau ntar mentok, putar balik aja, ntar ada gue di situ. Nggak tahu kenapa gue setiap deket lu, perasaan gue jadi tenang. Apa lihat-lihat? Udara. Tantin. Suka-suka saya. Udara. Agar ini cinta sama Dara. Mas Gali. Ngapain mas? Segera jalan mas. Selamat ya mas ya. Selamat apaan mas? Saya belum wisuda mas. Oh jangan-jangan ini mas. Selamat gara-gara ini mas. Apa kamu menyelamatkan dia? Ya mas? Ya. Oh atau jangan-jangan memang niatnya dia mau bunuh diri mas? Kan. Saya dengar kalau. Kalau apa mas? Mas kalau ngomong tuh jangan sipit-sipit. Ini lama nunggunya. Ingat dulu sih mas ini permukaan juga nanti. Ah, saya dengar kalau masih kerja sama yang Dara. Saya patah hati, mas. Apaan sih?
Parah lu, Cik. Masa sampai dijodohin? Kan kamu tahu sendiri kalau saya dan Dara itu PDKT. Kamu enggak ini. Pak, saya udah ditolak ternyata masih ada aja saingan. Saya sayang kapan? Antrian kedua setelah Ciko itu saya, bukan kamu. Tapi saya tanya dulu. Kamu harus terima itu. Ya kamu harus terima. Daripada gua makin sedih, gimana kalau ntar malam kita nonton bioskop? Ayo, gua mau. Oke, kalau gitu ntar malam gua jemput lu ke rumah. Dan jangan lupa, lu mesti dandan yang cantik buat gua, oke? Sip. Mas Gali, kenapa sih hampir mau bunuh diri gitu di jalanan? Harusnya Mas Ciko gak usah mikirin orang lain. Mas Ciko harusnya mikirin kita. Kita? Maksudnya kita? Kata nenek Dara mau dijodohin sama Mas Ciko. Hah? Kapan nenek ngomong gitu? Tadi, waktu Dara main ke rumah Mas Ciko. Kenapa? Mas Ciko gak suka ya sama Dara? Oh, bukan gitu, Dar. Tapi nenek bilang, gue harusnya nanti sama Bunga. Nah sekarang gue dijodohin sama lo, nah gue jadi bingung deh sekarang. Wah, kok? Jadi Mas Ciko lebih cinta ke Bunga? Padahal kata Mas Ciko, Bunga cuma sahabat Mas Ciko. Mas Ciko jahat. Malah jadi ngambek. Mas Ciko malah ngajar Dara sih. Harusnya kan Mas Ciko kan bujuk Dara biar Dara gak ngambek lagi. Dara kan tunangan Mas Ciko. GR. Ih, Mas Ciko. Jangan kamu kerja sama kalian. Dara itu milik saya. Dara itu milik saya. Milik saya. Apa? Milik saya. Lu belum selesai juga lu berdua. Ah, belum lah. Belum selesai. Nenek, jangan bergerak. Kamu dari tempat Dara ya? Iya. Nenek ngomong apa sama dia sampai dia berasumsi kayak gitu? Aduh, kejadiannya itu begitu cepat. Sampai nenek itu gak bisa mencegah. Tapi kan nenek bisa ngerem omongan nenek biar gak keceplosan. Jadi ribet sekarang. Oh, tadi itu nenek ini cuma ngomong kalau boleh milih, kamu sama dia itu nenek jodohin. Nenek belum selesai ngomong, larilah si Dara. Tapi kan nenek tahu Dara anaknya seperti apa. Tadi itu sebetulnya nenek itu mau ngomong kalau kamu itu takdirnya sama si Bunga. Kalau itu malah jangan dibahas sama dia. Itu bikin tambah ribut lagi. Emangnya kamu itu lebih suka Dara daripada Bunga? Aku gak suka sama dua-duanya, nenek. Yang satu aku anggap sebagai adikku sendiri. Yang satu sahabat aku. Gak ada rasa, gak ada cinta. Tawar. Ini kenapa nih ekspresi kayak gini? Nenek itu cuman pengen kamu itu cepet-cepet dapat pasangan. Biar nenek itu gak kesepian seperti ini, Ciko. Terlalu banyak drama hari ini. Terima kasih, nenek. Kamu tuh mukanya jelek, bapak kamu aja pohon. Bapak kamu, ha? Berani, bapak kamu pasti enggak. Enggak, bapak aku cuma pramuka. Bapak saya aja pramuka, bapak kamu. Ibu lu ababil. Dara. Dek. Ayo. Dek Dara. Dek Dara. Dara. Dek. Cinta tak terbalas. Oh Tuhan, kenapa kau berikan aku wajah yang pas-pasan dan lebih corok lagi yang ada di sampingku? Oh. Mas, kepala kok ditoyor-toyor. Ini tuh disisahin sama bapakku.
diserahin. Ya mas, gue juga gitu. Datangnya seperti jam berkunjung ke rumah sakit ya, berkali-kali. Ada Ciko tuh, jangan cemberut. Ciko gak suka sama saya cemberut. Gak apa, Ra? Mas Ciko, gak apa-apa kok. Dara cuma mau ngobrol sama nenek, terus mau lihat Mas Ciko biar hati Dara tentram dan adem. Kamu dulu ya, Nek. Mau ketemu Bunga. Banget sih, kenapa gak ketemu di rumah gue ya sih? Sampai sini segala. Iya, nenek lo masih ngeremin gak? Orang masih gue gak mau ke rumah lo dulu. Udah, gak usah hina dia. Gitu-gitu juga lo nanya soal asmara ke dia juga. Bunga, kamu jadi nanya gak kenapa aku begini? Lo udah dari tadi nanyanya. Sakit tau, peluk ih. Apaan, ih. Kenapa jadi lo yang sewot? Iya, kenapa kamu jadi yang sewot tau? Ih, kamu seupai deh. Aku gak. Aduh, ih. Bunga, sakit tau kakak. Spontan aja. Lagian lu juga belum muklim. Yaudah duduk sini, duduk cepetan. Ceritain kenapa sih. Jadi ceritanya begini. Daripada cemberut begitu, mendingan temenin nenek jalan-jalan. Gimana? Ini bagian pendekatan nenek ke Dara sebagai cucu matu nenek ya, Nek? Dara, nenek tahu rasa cinta kamu sama Ciko. Tapi kamu harus ingat, cinta itu gak bisa dipaksakan dan tidak bisa diburu-buru. Nenek, jadi maksud nenek, Dara gak bisa maksain cinta Dara ke Mas Ciko. Padahal kan Dara cinta banget, Nek. Oh, Dara, kalau kamu cinta, kejar, dapatkan dia, loh. Emangnya, kalau kamu nangis begitu, Ciko bisa kamu dapetin. Ya, terus gimana caranya dong, Nek? Ya, kamu harus cari tahu apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Apa yang dia mau, apa yang membuat dia happy, dan apa yang membuat dia pipi. Oh, kalau itu sih Dara udah tahu, Nek. Gampang. Dara kan kenal Mas Ciko dari Dara kecil. Ya, tapi kan gak segampang kamu dapetin Ciko, Kak. Nenek mau. Aduh, salah ngomong lagi aku. Aduh, Kak. Udah, makan. Waduh, Mas ditinggal pergi. Mas. Habisin aja dulu makannya, baru pergi. Tapi ingat, Mas, bayar dulu. Semoga kita dimaafkan.
Main juga lo pegang tangan. Apa? Romantis banget lo berdiri di pantai pegangan tangan. Kayak ini kali ya, Syarukan. Pegang tangan. Apal ya film India ya? Iya, gua kan Tristan Syarukan. Thank you! Hey, mister, thank you! Come! Aduh, Pak, gak usah ngeluh di kawan juga kan gak apa-apa, Pak. Saya kan tahu cara kerjanya, Pak. Aduh, Mas, ojo tambah ini. Demi keamanan kafe ini, kamu harus di kawan. Keamanan, Pak? Iya, jangan-jangan kamu kabur nanti. Udah gak bayar, gak mau cuci piring. Nanti kafe ini benar-benar rugi. Aduh, gak kabur kok, Pak. Jadi nih, punya sahabat udah tahu susah malah tinggal pergi. Udah, gak usah dipikirin, gak usah dicemburutin. Kayak gak kenal gua aja lo. Hei, gue gak marah sama lo lah. Gue sadar sih sama kata-kata lo tadi. Tapi gimana ya? Kayak yang sebelah sini tuh bilang kalau Bunga lo jangan bego dong, jangan mau jadiin tong sampah sama si Rio. Dia kan cuma datang kalau dia butuhin doang. Udah itu ntar yang sebelah sini nyaut nih. Tapi kan gue cinta, cinta itu kan gak masuk logika. Gue bingung sendiri dasaran dia harus gimana sama si Rio. Ya mungkin gue harus masuk ke dalam diri lo kali ya. Terus ngebuang sisi yang bilang cinta itu. Gue bisa jadi hero tuh. Superhero, superhero of love. Gak ada yang lebih norak. Ada. Kalau lo pakai baju ketat, terus superhero gitu. Bapak ini baik banget loh. Saya makan tadi ditemenin. Terus tadi cuci piring juga ditemenin. Sekarang mau pulang, dianterin. Duh, bapak ini baik banget loh. Seandainya bapak itu cewek, sudah tak pacari loh. Untung bapak ini cowok, cukup jadi pandai saya saja. Ya, begitulah Pak. Cara PDKT dengan seorang cewek, seseorang yang kita sayang itu harus gitu Pak. Step by step, kita harus memberikan sesuatu apa yang dia inginkan Pak. Tapi setelah kita memberikan sesuatu itu Pak, terus kita dicampakkan, kita dibuang, itu rasanya. Rasanya sakit banget. Terjatuh, terpuruk, terpenjara dalam alunan sederhana cinta. Oh. Panti. Sakit kali bu. Lo ngapain ngatin gue kayak ngatin cowok panjang? Ini kayak pernah ngat-ngat cowok panjang aja lo. Bahas lagi. Gila lo ya. Lakukan sama tahap lo gak pernah pas. Gue belum lagi tau. Gue bilang dulu sama Rio ini. Selamat lo tadi di kafe. Emang yang datang ke sini tuh lo pikir roh gitu, arwah. Kali aja nih tayangan. Kalian berdua tuh tega banget main kabur aja. Itu pelajaran buat lo. Itu namanya gak setia kawan. Malam ini lo cantik banget. Makasih. Dan gue juga happy banget karena lo mau nonton bareng dan dengerin curhat gue. Gue juga happy kok, sama kayak lo. Dan yang pasti, lo bikin hidup gue jadi gendut. Bapak goreng. Mantap, men. Kami banget ini. Makanya gak boleh enak. Jadi, seperti Yep.
Kamu itu kenapa toh? Kok kayaknya lihat hantu gitu? Itu emang setan-setan, bro. Ah, bu, jangan sok dramatik gitu toh. Ah, gak suka aku. Udah, makan aja. Mas, ini mas. Permisi, mas. Permisi, mas. Apaan sih? Loh, ada tamu? Kok kalian diem aja sih? Setan, Nek. Itu setan. Kalau dibeset di sini, ketan, jangan diparenin lagi surupan, loh. Setan apa? Jangan gini, nggak ada setan. Itu kundil ini. Astagfirullah. Mas, permisi. Mbak, Mbak cari siapa? Dara? Dara? Iya, Nek, ini Dara. Gimana? Cantik gak? Iya, kamu cantik banget. Kayak bidadari yang turun dari langit, tahu? Lucu banget. Ya, ngapain malam-malam dandan kayak gitu? Kayak badut ya? Ngomongnya sembarangan, Tor. Tunggu sih. Kenapa? Dara, kamu tuh ngapain? Malam-malam dandan seperti itu. Dara lagi tes make up, Nek. Dara mau kasih unjuk ke Mas Ciko. Gak aku juga, Tor. Gak. Boneka sih. Boneka budu. Hah? Santet lu. Wah. Panci mah Ciko jasad. Dara. Wah, kamu tuh kalau ngomong gak hati-hati. Makanya kamu tuh gak pernah punya pacar. Soalnya cara penyampaianmu itu tidak sesuai dengan buku warisan nenekmu itu. Ah. Kecil aku. Gak suka. Dara. Kamu tuh. Udah, gak usah minta maaf. Lagian, aku juga suka jatuh kayak gini kok. Kok? Ya, jatuh cinta sama kamu. Kalau yang ini beneran sakit. Lagian tuh ya, kalau Mas Jojo mau ngoroi udara, gak bakal berhasil. Cinta darah sama Mas Ciko udah paten. Jalan baru, oh darah. Demi isi semesta dan alam raya, malam ini aku akan mengatakannya sejujur-jujurnya. Ya dia mau jujur kalau dianya cacat. Aku habiskan hari-hariku untuk memikirkanmu. Mata tidak bisa tidur, perut tidak bisa makan, memikirkan kamu. Tuh kan, laki-laki miskin, gak bisa tidur, kok bangga, cacat kok diumbar-umbar. Laki-laki macam apa? Sudah, bubar. Nyahlah kau, wahai mah. Udah deh ya. Kalau kalian masih bikin keributan di sini, Dara bakal gak sampai calang buat mikir kalian. Pecalang? Halo? Iya. Iya, di rumah saya ada keributan. Gak kenal dan bikin ribut. Kamu. Acah!
enough. Sakit, ayang. Kiki! Jadi, aku cinta banget sama kamu. Jangan itu dong. Aku cinta banget sama kamu. Sayang banget. Jadi cinta putri gimana nih? Kamu tuh sebenarnya nembak siapa sih di mimpi? Lagi mimpi enak-enak dipotong sih. Ciko. Serius nih. Nenek mau nanya. Ciko, sebenarnya kamu itu lagi naksir siapa sih? Aku juga masih bingung. Memangnya ada yang membingung? Aku udah baca buku ini berkali-kali, tapi masih aja yang ada yang pengen bisa ditembak. Habis itu, setelah ngasih tahu Jojo sama Bunga, aku malah gak naksir sama siapa-siapa. Dan nenek gak usah ngomong lagi, aku sama Bunga itu gak mungkin nenek, gak mungkin jadian. Kalau Jojo gak apa-apa deh jadi adek. Tapi ya, tekor juga nih bandar. Sebenarnya ini itu sudah kejadian sama ibu dan bapak. Aku yang pasti setia menjaga dirimu, oh gue sekarang di watermark. Sekarang. Ciko, nenek itu sudah siapin kamu sarapan di dapur sana, kok gak dimakan sih? Dara bikin sarapan yang spesial banget buat Mas Ciko. Tadi si Bunga nelfon, gerak katanya. Luan ya. Boneka keliling itu siapa? 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 Ya kamu lah. Sini tuh masih muda dan berbahaya. So young and destroyer. Coba saing. Coba saing sebelepotan aja. Sombong kamu tuh ya. Dengar ya. Yang masih muda itu masih labil, galau, marah-marah. Nggak pas sama kayak Ayang Dara yang masih belia kayak gitu. Pasti sama saya nih. Kalem, sabar. Itu proporsional. Tahu nggak? Sabar, sabar. Kamu ke rumah Dara juga ya? Nah itu tahu, bagus. Kalau sudah tahu, bagus, bagus. Aduh, bagus, bagus. Ya, bagus ya kamu, saya tinggal. Saya duluan ya. Waduh, cepat. Apa, Min? Ya, kita jalan depan mereka, habis itu bikin mereka cemburu. Lo yakin dia bakal cemburu sama lo? Ya udah, santai kali.
Pokoknya lo harus aktif ya. Mereka harus cemburu. Kamu hari ini dan besok-besok dan kemarin-kemarin selalu cantik. Cium gue sekarang. Hah? Cium. Cium pipi. Ini gak seperti yang lo pikirin kok. Selamat ya buat kalian berdua. Akhirnya dari sahabatan naik level kejadian. Gue ikut happy. Kok lo gak cemburu? Kenapa gue harus cemburu? Lo itu teman terbaik gue. Dan lo sekarang jadian sama sahabat lo. Ya gue ikut seneng lah. Sama kayak gue sekarang. Gue happy banget karena balikan sama Siska. Maksud lo apa lo balikan lagi sama Siska? Iya, gue balikan sama Siska. Gue jadian lagi. Dan gue mau terima kasih banget sama lo, karena lo selalu ada di saat gue butuh. Oh iya Bunga, makasih banyak ya, udah jadi teman terbaik banget buat lo. Itu buat sakit hati gue. Dan itu buat gue karena gue selama ini maunya jadi tahu sahabat dari pelarian lo. Itu buat lo karena lo suka ngelanatin cewek yang suka sama lo. Udah, cabut. Lu itu yang kegeeran buat gue. Lu itu bukan tipe gue dan lu gak berharga buat gue. Kalau lu mau teriak-teriak dan ngatain gue kegeeran, mendingan keluar dulu tuh. Cewek tuh gak boleh kasarin, harus disayang. Lu pantas dapat perlakuan seperti itu. Udah deh, lu gak usah ikut campur. Bro, orang yang berharga di mata lo, mungkin berharga di mata orang lain. Dan Bunga, berharga banget buat gue. Bunga! Bunga, apa-apaan sih lo? Ya nggak kayak gini caranya. Lu mau nyuci nasib, tapi lu juga kebawa ombak. Ini cuma masalah cinta, Bung. Cuma soal cinta, kan? Cuma soal cinta! Lu pinter banget kalau ngomong! Emangnya lu pernah ngerasain apa yang gua rasain? Lu pernah jatuh cinta gitu? Sering, Bung. Gua sering jatuh cinta, tapi nggak dibales. Tapi gua gini-gini amat. Oh, gua lebay. Iya, gua overacting. Gua selalu berlebihan nanggepin kesialan gua tentang si cowok gua ya ini. Lu munjukin gua sih, Ciko. Gua kan lagi sedih. Iya, gua ngerti. Gua ngerti, dan gua juga tahu lu sadar kalau lu tuh cuma jadi tempat tambahnya dia doang. Buat apa coba? Bunga, Bung, wake up. Bunga yang gua kenal itu pinter, nggak bodoh kayak gini. Lupain dia, dia tuh malah nggak hargain lu. Lo tuh pantasnya sama orang yang benar-benar tulus sama lo, yang jujur sama lo, yang benar-benar cinta sama lo. Ayo pulang ya. Batin
jaga dirimu, oh kekasih. Bila saat aku di dekatmu merasa bahagia, aku yang tak akan pernah meninggalkan dirimu, kekasih. Karena hanya dirimu yang bisa membuatku mengerti. Kita tuh manusia gede banget ya. Dikit-dikit ada masalah, curhatnya ke sosial media. Padahal ada teman di sebelah. Bung, emang semua orang harus tahu apa kalau lo lagi galau lewat tweet-tweet lo itu? Semakin sayang kepadamu dan cinta padamu. Aku yang pasti setia. Kenapa? Gak bisa sendirian di sosial media ya, makanya lu sendirian di pundak gua. Gak nangis. Siapa nangis? Nasib. Kenapa sih saya tiap mau pacaran aja? Belum PDKT, belum apa-apa, udah disambar sama orang, diduluin sama orang. Kapan saya tempat cintai, dicintainya, pengen dipanggil bebek, panggil saya Tuhan. Saya tuh pengen kayak orang pacaran. Eh, kalau mau dicintai dan mencintai itu nggak usah teriak-teriak tengah malam. Memangnya kalau teriak-teriak begini langsung bisa apa? Tuhan? Saya bukan Tuhan. Lagian kamu itu dialog sama Tuhan kok teriak-teriak. Nggak sopan. Udah habis gimana lagi ya tuh? Saya tuh putus asa, Nek. Parah kamu itu. Sejak kapan Tuhan itu suka sama orang putus asa? Makanya Tuhan itu tidak pernah mengabulkan permintaan kamu. Ya terus saya harus gimana? Harus semangat? Masih nanya begituan. Udah gede, umur sudah lewat ABG. Nanyanya masih dangkal. Makasih ya, Nek. Walaupun Dara lebih suka cucu Nenek, ternyata Nenek lebih minyak saya. Dan itu penghargaan buat saya, Nek. Lebih semangat jadinya. Enggak. Saya enggak merasa siapa-siapa. Lagian cinta itu enggak perlu dibela. Dia itu akan datang pada yang suka tanpa memaksa. Yes, semangat! Gue boleh ganti tangan lo gak? Gak begitu gandengan banget nih, meskipun gandengan palsu juga gak apa-apa deh. Ya beneran juga gak apa-apa sih. Ya iya, maksudnya beneran juga. Cuman kan maksudnya palsu tuh biasanya kan yang gandengan kan pacaran. Kalau kita kan sahabatan. Jadi gue mau pura-pura seakan-akan gue tuh punya cowok gitu, biar adem dikit. Emang kalau pacaran beneran gimana? Ciko, jangan suka ngerayu cewek yang lagi galau. Karena cewek yang lagi galau itu hatinya mudah terbawa perasaan. Ntar kalau kita jadian beneran gimana? Ya maksud gue kan kita sahabat. Kalau dari sahabat ke pacar kan jadi ada peningkatan. Lu kenal gue kenal lu. Lu tahu gue gak suka pedes. Gue tahu lu orangnya selalu telat, keras kepala, kayak ini, dan lu suka kekerasan. Jadi lebih deket aja, gak usah ada PDKT. Jadi yang diingat dari gue itu cuma yang jelek-jeleknya aja ya, yang baik-baiknya enggak ya. Ya ini maksud gue nih, kekerasan. Ya Jo. Hah? Di restoran mana? Iya. Jojo nih. Listara, mau kamu jangan bercanda kayak gini toh. Gak lucu tau. Masa aku suruh nyuci piring banyak-banyak lagi. Tuh yang belakang badannya gede-gede tuh. Duit darah tuh udah habis.
Lagian kan Dara udah bilang tadi punya uang sendiri. Iuh. Maksud? Ini. Apaan sih? Dara tuh gak suka ya kalau Mas Ciko pegangan tangan sama Mbak Bunga. Katanya kalian cuma sahabatan. Kok lu jadi ngatur-ngatur hidup gue? Ya terserah gue lah mau pegangan tangan sama siapa. Lagian lu tega banget tuh sama sahabat gue. Pak, tagihan mereka berdua biasa yang bayar ya. Terima kasih ya Tuhan. Kamu telah menyelamatkan aku dari piring-piring kotor ini dari tangan-tangan kasar. Oh, terima kasih. Terima kasih Kakak Ciko. Terima kasih Kakak Bunga. Dara tuh bukan yang kamu bayarin. Orang awalnya juga janjinya bayar sendiri-sendiri kan. Dara juga gak minta Mas Jojo bayarin Dara. Ih, kamu seupai beten. Iuh. Mas Ciko juga. Mas Ciko kan harusnya tahu kalau Dara tuh cinta sama Mas Ciko. Mas Ciko harusnya ngertiin Dara dong. Lu tuh ngomongin soal cinta, lu tuh masih belum ngerti. Lu aja masih belum tahu caranya menghargai dan memahami. Gak usah sok kasihanin deh. Gak penting. Bukan yang mau kasihanin. Orang gue sama lo juga gak deket kok. Gue kasihan aja sama lo karena lo ngerasa sok dewasa. Harusnya lo ngerti dong kalau semua yang lo pengenin gak bisa lo dapetin. Udah, yuk. Bantu lo balik. Kasih lo bantu. Nomor 5 ya, Pak? Ya. Mas Ciko gak ikut? Jalan, Pak. Wah, Mas Ciko! Mas Ciko! Keren banget, lo. Kasihan ya, Dara, ya? Lo kasihan sama dia, apa kasihan sama diri lo sendiri yang terancam hampir punya cipiring? Ya, kasihan sama saya sendiri, tuh. Dasar! Mas Ciko jahat! Mas Ciko gak sayang sama Dara. Mas Ciko gak cinta sama Dara. Mas Ciko jahat. Mungkin pada saat kamu menerima aku, marah-marah dan juteknya akan hilang. Ya kalau Dara gak bisa berubah gimana? Kalau Dara terus marah-marah dan jutek terus-terusan gimana? Karena cinta, aku akan terima kamu apa adanya. Dan itu pasti. Walaupun marah dan jutek terus-terusan? Iya. Itu mending jadian aja, nggak usah ngulur-ngulur waktu kepanjangan. Ngulur? Emang layangan apa? Loh, kan si Bunga sekarang di Twitternya udah nggak galau lagi. Terus dirimu juga udah nggak no mention toh.
Malah sekarang kalian udah mention-mentionan tuh. Kalau aku sih happy-happy aja. Ya, gak semudah itu juga kali ya. Gue pikir lu udah move on. Emang belum? Ya maksudnya gak semudah itu ngalihin hati gue ke orang lain. Jadi lu orang lain? Gitu? Gak usah nyolot dong nanyanya. Biasa aja kali. Ya gue bisa aja, lu yang nyolot. Be. Ini gimana tuh? Kok malah berantem? Malu dong sama Twitternya. Kalian kan diri Twitter sudah mengubral, mesra-mesraan. Masa di sini malah berantem? Gak dewasa banget sih. Rio, ngapain di sini? Oh, gue tahu lo lagi jalan-jalan sama Siska, terus nggak sengaja lihat gue, terus gue kegeran gitu ya. Sorry ya. Bukan. Gue datang ke sini, gue mau minta maaf soal yang dulu. Gue nggak ada maksud. Naga-naganya kayak mau balikan nih. Wah. Ciko. Gue serius, gue minta maaf. Sejak kita saling diam, gue ngerasa kehilangan banget. Sejak lu ada buat gue sia-siain. Sejak lu gak ada, gue kehilangan. Dan Siska gak bisa bikin gue happy kayak dulu. Udah. Bunga, kamu tuh sebenarnya paham dengan apa yang kamu inginkan. Sebagai sahabat dan sebagai calon adik. Aku cuman bisa mengingatkan aja. Jangan mau disampain sama tempat sampah kayak gini. Ini adalah wajah tampan yang gak bisa sendirian. Sekali dia break sama cewek yang satunya, dia akan mencari cewek lain. Udah deh, coba kamu pikirkan, coba. Buat yang dewasa gitu loh, ingat. Jadi orang itu jangan oon-oon banget loh. Cuman orang oon aja yang mau dikibulin 2 kali. Apa? Go! Bunga, gue gak ada maksud untuk bohongin lo. Gue sekarang sadar kalau gue butuh lo. Dia buat maafin gue. Dan gue janji gak akan ngelepasin lo lagi. Maafin gue ya, Bunga. Ciko, Nek. Ciko aja kan belum balik. Wah, ada yang harus aku jelasin lagi ke dia. Kalian berantem? Ya, pokoknya aku harus jelasin ke Ciko. Aku mau dia tahu kalau rasa cinta yang aku mau itu udah aku dapetin, Nek. Pokoknya Ciko harus tahu supaya dia gak salah sangka. Berita baik atau berita buruk buat dia? Yang jelas aku yakin kalau Ciko tuh ngerti sama pilihan aku. Jojo, temenin gue cari Ciko ya. Nek, permisi dulu ya, Nek. Yuk. Mas, begini, Mas kan sudah mendapatkan darah. Nah, sekarang giliran saya, Mas. Saya mau minta tolong sama Mas Galih. Mas, saya boleh pinjam motornya enggak? Saya mau menyatukan cinta yang lain, Mas. Boleh. Mun! Bisa enggak? Mendapatkan darah. Woohoo! Aku yang masih setia menjaga dirimu, oh kekasih.
Aduh, Ciko. Cik, gak usah pakai bunuh diri juga kali. Cukup galonya itu di Twitter aja. Santai aja. Gue orangnya gampang move on kok. Ngapain juga bunuh diri. Gue malas aja. Balikan lagi sama orang yang udah jadiin gue tong sampah. Kok lo jadi pinter nyolot gitu sih? Gue tau kok rasanya jadi tong sampah kayak gimana dan gue gak mungkin ngelakuin ke orang lain. Tapi kalau emang lo ngerasa gue jadiin tempat sampah, gue minta maaf. Oh ya? Ya bagus ya kalau lo merasa kayak gitu. Gini deh ya, sekarang pokoknya kalian jangan seperti anak kecil ya. Pokoknya aku pengen kalian selesaikan masalah ini secara baik-baik dan dengan tempo sesingkat-singkatnya ya. Oke? Kalian berdua ini adalah sahabat paling terbaik buatku, terhebat. Aku gak mau diantara kalian itu musuhan, gontok-gontokan itu. Childish banget, men. Dia yang bikin nyolot. Kok gue yang nyolot? Kalau gue nyolot, gue gak bakalan nyariin lo kesini, Ciko. Orang gue punya damai kok. Ciko. Udah deh, udah. Cobalah untuk berpikir dewasa, lebih positif, dan lebih serbaguna. Ya? Sebenarnya kalian ini jadinya mau apa? Mau musuhan? Silahkan kalau mau musuhan. Silahkan musuhan saja. Musuhan. Apa mau jadian? Kalau jadian, wow, itu lebih bagus. Apa mau berantem? Kalau mau berantem, mendingan sana, ke laut aja. Ini udah gede, pikirannya berantem terus. Childish banget sih. Nah. Gue sebenarnya kesini mau nyampein kabar gembira, Ciko. Gue tuh udah yakin sama apa yang gue rasain. Yaitu sebenarnya gue gak usah nyari cinta kemana-mana karena cintanya sekarang ada berdiri di depan gue. Lo tuh selalu ada buat gue, lo ada pas gue lagi kesel, pas gue lagi marah-marah, pas gue lagi sedih, pas gue lagi nangis, pas gue lagi seneng. Pokoknya lo selalu ada buat gue dan menurut gue itu cinta. Terus si Rio? Ya udahlah, gak usah pakai ngerusak suasana, Jojo. Rio tuh udah kelar, Rio udah kelar. Iya, Ciko. Sebenarnya tuh lo bukan pelarian gue, lo juga bukan tong sampah gue, tapi ya gue tuh nyaman kalau ngobrol sama lo. Gue juga nyaman kalau ngobrol sama lo. Gue nggak mau ngulang lagi dari awal semuanya, gue pengen lanjutin aja apa yang udah kita lewatin. Gue juga pengen begitu. Tapi sebenarnya sih gue cemburu waktu gue ngeliat lo dideketin Rio. Gue gak mau kehilangan lo, Bung. Gue juga gak mau kehilangan lo, Pak Ciko. Gue mau lo buat gue selamanya. Dan gue juga mau lo buat gue selamanya. Oh, sangat romantis sekali. Berarti ini kita harus nambah satu item nih di buku warisan keluarga gua. Apaan tuh? Item nomor 22. Ya? Jangan mencari cinta terlalu jauh, karena mungkin aja cinta itu ada di sebelah lo. Ya, berarti ada 22 cara mendapatkan cinta. Dan 22-nya udah kita buktikan. Ya! I like it. Padamu, aku yang pasti setia.